Satu jalur, satu laluan, faedah besar kepada Malaysia. Sebabkan kematian bayi sepasang suami isteri di Rehman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 edisi Jumaat 16 Februari 2018 bersama saya Ismail Adnan, dan seperti biasa lintas langsung ke negeri-negeri, kita bermula dengan laporan dari Negeri Sembilan bersama Syafiq Azrul Zafri. Seterusnya kita ke Pulau Pinang bersama Sharmila Rastam, dan kemudian kita bersama Bumawin membawakan kita perkembangan dari Sarawak. Seterusnya menutup lintas langsung kita ke Sabah bersama Adrian Soidi. Teruskan kesetiaan anda bersama N5. Mahkamah Majistret Bukit Mertajam membenarkan sepasang suami isteri direman 7 hari mulai hari ini selepas dipercayai mendera bayi mereka yang berusia lebih sebulan sehingga menyebabkan kematian. Perintah reman dikeluarkan pendaftar Nur Hafifah Abdullah bagi membolehkan pihak polis meneruskan siasatan. Semalam, bapa mangsa 22 tahun membawa anaknya ke pusat pakar kanak-kanak swasta bagi mendapatkan rawatan selepas mendapati bayi mereka berada dalam keadaan lemah. Bagaimanapun, bayi berkenaan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Seberang Jaya untuk mendapatkan rawatan atas nasihat doktor swasta berikutan denyutan jantung mangsa semakin lemah. Hasil pemeriksaan pihak hospital mendapati terdapat unsur penderaan dengan beberapa kesan luka dan lebam pada seluruh anggota badan selain patah tulang paha kiri dan tangan kanan. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata, bayi berkenaan dilahirkan normal pada 30 Disember tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Inisiatif Satu Jalur, Satu Laluan mampu membawa faedah besar. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yakin Malaysia akan mendapat faedah besar dari inisiatif Satu Jalur, Satu Laluan oleh kerajaan China. It's a very good initiative. We fully support it, and Malaysia is very much part of the Belt and Road Initiative. Bercakap ketika menghadiri Rumah Terbuka Tahun Baru China MCA di Ibu Negara, Datuk Seri Najib percaya inisiatif Satu Jalur Satu Laluan yang dicetuskan Presiden China Xi Jinping strategi pembangunan yang memberi fokus kepada kerjasama antara negara. Ia bagi meningkatkan nilai dagangan antara negara di Asia Tenggara dengan menyediakan infrastruktur seperti pelabuhan, kereta api dan lebuh raya. Inisiatif turut melibatkan hubungan dengan Asia Tengah, Asia, Eropah dan Afrika Timur. Dalam pada itu, Perdana Menteri berharap keceriaan sambutan Tahun Baru China membawa tuah kepada Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-14. Bagi Datuk Seri Najib, situasi semasa negara sangat memberangsangkan yang terus menunjukkan keyakinan rakyat kepada kerajaan. Datuk Seri Najib dan isteri tiba kira-kira pukul 9.35 minit pagi dan turut diberi sambutan tarian singa di perkarangan Wisma MCA. Menyambut ketibaan Perdana Menteri ialah Presiden MCA Datuk Seri Liao Tiong Lai dan para pemimpin kanan parti itu. Hadir sama timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sambutan dimulakan dengan pelbagai pertunjukan kebudayaan dan muzikal sebelum Perdana Menteri dan isteri menyertai Datuk Seri Liao Tiong Lai mengadun gisang sebagai tanda keharmonian. Sikap toleransi dan hormat menghormati menjadi kunci kekuatan kepada rakyat Malaysia yang membolehkan apa sahaja perayaan diraikan dengan meriah dan harmoni. Atas semangat itu, Perdana Menteri dan isteri turut menghadiri Majlis Rumah Terbuka Parti Gerakan di Menara PGRM Ceras. Dihadiri hampir 4,000 rakyat pelbagai kaum, majlis yang bermula pukul 10 pagi itu berlangsung sehingga tengah hari. Pelbagai hidangan makanan tradisi disediakan kepada pengunjung yang mula memenuhi Dewan Wawasan Tun Dr. Lim Keng Yai seawal 9 pagi. Persembahan tarian singa kemudiannya menyambut ketibaan Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah. Mengiringi Perdana Menteri Presiden Parti Gerakan Datuk Seri Mah Siu Kiong, turut hadir timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden MCA Datuk Seri Liao Tiong Lai, Presiden MIC Datuk Seri Dr. S. Subramaniam
dan Presiden MyPPP Tan Sri M. Kai Vies. Buat pertama kalinya, Duta China ke Malaysia, Bai Tian hadir ke majlis rumah terbuka itu sejak dilantik awal bulan lalu. Sebagai simbolik perpaduan dan kemakmuran negara, Perdana Menteri menggaul Yi Sang pada majlis itu. Datin Sri Rosmah dan isteri Presiden Gerakan Datin Sri Yoh Pui Hun turut menyampaikan sumbangan kepada 30 anak yatim dari rumah-rumah kebajikan sekitar Lembah Klang. Di Johor, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar dan keluarga Diraja Johor berkenan mengunjungi rumah Exco Negeri Johor Datuk T. Siu Kiong di Taman Setia Tropika. Sultan Ibrahim yang tiba kira-kira pukul 10.15 minit pagi bersama Permaisuri Raja Zari Sofia Sultan Idris Shah disambut Datuk T dan isteri Datin Lee Chun Guek. Turut berangkat Tunku Panglima, Tunku Abdul Rahman, Tunku Putra, Tunku Abu Bakar dan menantu baginda Dennis Muhammad Abdullah. Ketibaan kerabat Diraja Johor itu disambut dengan tarian singa dengan iringan paluan gendang. Baginda dan Permaisuri turut berkenan menulis seni kaligrafi Cina yang bermaksud keluarga harmoni, segala urusan akan berjaya. Baginda sempat merakamkan ucapan Selamat Tahun Baru Cina buat semua rakyat Johor yang menyambutnya. Saya ucapkan Selamat Tahun Baru pada seluruh keturunan Cina, bangsa Johor. Selamat maju jaya pada Tahun Baru. Untuk rakyat, Tuanku? Bersatulah semua rakyat. Baik India, Cina, Melayu, semua bangsa Johor bersatulah kalau nak maju. Kalau kita berpecah, maka mundurlah Johor. Sempena Tahun Baru Cina, Menteri Besar Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menekankan kepentingan masyarakat berbilang bangsa dan agama mengekalkan nilai toleransi. Ia mengingatkan kita bahawa dalam perbezaan kita ini berbeza dari segi bahasa, agama, adat, resam, pakaian, makanan dan sebagainya, ada banyak persamaan yang boleh kita raikan. Jadi dalam perbezaan tu banyak perkara-perkara yang boleh kita raikan. Dan kita mampu raikan itu kerana di kalangan kita pupuk rasa hormat dan toleransi antara satu dengan yang lain. Beliau berucap pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Persatuan Masyarakat Tionghoa Johor Bahru yang dihadiri lebih 500 hadirin. Sempena Tahun Anjing mengikut kalendar masyarakat Cina, Datuk Seri Khalid berharap semua rakyat Johor akan terus bersatu bagi mencipta lebih banyak kejayaan. Di Kuantan, sambutan Tahun Baru Cina juga diraikan dalam suasana harmoni bersama ahli keluarga dan sahabat handai. Menurut Ketua Pemuda MCA Bahagian Indra Mahkota, Kwek Tai Siong, rutin berkongsi kemeriahan diteruskan bersama kenalan dari pelbagai kaum yang lain. Ia sekaligus dapat merapatkan lagi jurang perbezaan mereka sebagai masyarakat yang bersatu padu dalam meraikan pelbagai perayaan dalam negara. Dari segi perpaduan dan keharmonian Malaysia berkekah selama-selamanya dan saya harap bangsa-bangsa kita boleh bersatu padu dan kita akan menyahut cabaran yang akan datang pada tiap-tiap tahun dan saya harap Malaysia kita akan mengekalkan keadaan yang sedemikian selama-selamanya. Menurut seorang penduduk, Sudran Sen berkata, perayaan ini sentiasa dinantikan olehnya untuk mengunjungi rumah kenalan yang meraikan Tahun Baru Cina. Ya, setiap tahun saya memang datang ke Dato' Rumah Fong dengan kawan-kawan saya. Memang rasa. Masa apa? If itu pun dah tahu dah macam mana kaum Cina menyambut perayaan Tahun Baru Cina ini. Malah amalan kunjung-mengunjung yang diamalkan sejak dulu perlu diterapkan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat bagi mengeratkan lagi keharmonian dan perpaduan kaum negara ini. Mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua. Semoga tahun baru ini akan membawa kebahagiaan dan kemakmuran meskipun kita berbeza dari segi agama, bangsa dan budaya. Tambahnya, setiap perayaan yang disambut dalam negara turut memberi peluang buat mereka untuk meraikan dan menjadi kesempatan untuk meluangkan masa bersama keluarga masing-masing.
Selamat Tahun Baru, Kongsi Partai. 4 buah motosikal dan sebuah kereta disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis dalam ops motosikal sempena Tahun Baru Cina. Daripada 1,768 kenderaan yang diperiksa, 95 notis kesalahan jalan raya dikeluarkan. Operasi 4 jam yang berakhir tengah malam tadi itu dijalankan serentak di 4 lokasi sekitar Kangar. Menurut pengarah JPJ Perlis, Syahrul Azhar Mat Dali, operasi bukan semata-mata bertujuan mencari kesalahan. Sebaliknya, usaha berterusan menimbulkan kesedaran pengguna jalan raya, khususnya penunggang motosikal terhadap aspek keselamatan. Tumpuan yang perlu lebih kita berikan khususnya motosikal, sebab sebagaimana sedia maklum bahawa berdasarkan kajian Maros, 60 hingga 64% kemalangan maut adalah melibatkan pengguna motosikal sama ada penunggang ataupun pembonceng. Ops motosikal itu turut disertai 103 anggota meliputi 6 agensi lain termasuk Jabatan Imigresen, Jabatan Alam Sekitar dan Agensi Antidadah Kebangsaan. Bela lintas langsung dari Negeri Sembilan hari ini memberi tumpuan kepada semangat saling membantu serta kesatuan masyarakat pelbagai kaum. Istimewa sempena Tahun Baru Cina, Syafiq Azrul Zafri berlintas langsung dari di tempat Country Home Sendayan. Silakan Syafiq. Terima kasih. Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting bagi masyarakat Tionghoa. Terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan menggunakan nama-nama haiwan sebagai simbol, ia melambangkan titik permulaan dalam nasib serta kehidupan mereka. Program SWM Kasih Misi Sampul Merah dianjurkan bagi meringankan beban sesetengah golongan masyarakat yang kurang berkemampuan. Wartawan Fatin Nurul Syairah Ma'aris melaporkan. Memenuhi tanggungjawab sosial korporatnya, syarikat konsesi SWM Environment Sdn Bhd bekerjasama dengan komuniti setempat dalam menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Aktiviti kemasyarakatan yang masuk kali ketiga penganjurannya itu secara tidak langsung mendidik warga kerja SWM Environment menjadi lebih prihatin. Misi Sambul Merah. Ini adalah tahun yang ketiga. Jadi tujuannya adalah untuk program social responsibility, social corporate responsibility. Kita dapat bersama dengan masyarakat setempat, terutamanya semasa perayaan Tahun Baru. Seramai 25 orang yang terdiri daripada warga emas yang mempunyai masalah kesihatan, golongan tidak berkemampuan, tidak mempunyai pekerjaan, berpendapatan rendah dan ibu tunggal menerima bantuan tersebut. Perayaan Tahun Baru Cina tahun ini jatuh pada tahun anjing tanah yang dipercayai menjanjikan tahun yang lebih seimbang serta baik. Sempena perayaan itu, syarikat hartanah terkemuka di Negeri Sembilan, Matrix Concepts Holding Berhad telah membina dekorasi hiasan bertemakan jalan lama di perkampungan Cina untuk disajikan secara percuma kepada pengunjung. Dipamerkan sejak awal Februari, dekorasi tersebut menarik perhatian pengunjung ke di tempat Country Club Sendayan. Menurut pengarah urusannya, Datuk Lee Tian Hock, tarian singa serta pelbagai aktiviti disediakan kepada masyarakat berbilang kaum sehingga 24 Februari nanti. Tahun ini saya merasa lebih sangat istimewa sebab saya dilahirkan dalam tahun anjing. Dan tahun ini ada tahun ke-60 saya. Bermakna tahun ini bertanda tahun warga emas saya, menjadi warga emas. Anjing ini adalah dalam bahasa Cina ada ong. Ong means makmur. So saya haraplah tahun ini negara kita boleh makmur dan sejahtera. Keistimewaan sambutan perayaan Tahun Baru Cina di Malaysia adalah lebih meriah berbanding negara itu sendiri. Ia diakui Duta Besar Cina ke Malaysia, Dr. Huang Hui Kang, ketika hadir meraikan Majlis Rumah Terbuka Anjuran Ketua Pemuda MCA, Datuk Chong Sin Woon tahun lalu. Duta Besar ke Malaysia pun berkata, perayaan Tahun Baru Cina di Malaysia lebih meriah daripada di China. Jadi kita nampak ramai sebenarnya pengunjung daripada negara China, Hong Kong, Taiwan suka datang ke Malaysia untuk melihat bagaimana masyarakat Malaysia meraikan Tahun Baru Cina. Kita mempunyai pelbagai cara yang berbeza daripada orang lain. Ciptaan Malaysia, contohnya Yisang, kita punya gendang 24 musim,
kita punya tarian singa, itu merupakan sesuatu yang sangat unik kepada Malaysia. Tahun Baru Cina juga menyedarkan rakyat Malaysia supaya terus memupuk semangat patriotik tanpa mengira bangsa dan agama. Sebuah negara dengan rakyatnya yang saling hormat menghormati dapat membantu pembangunan negara. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh penduduk Malaysia. Semoga tahun ini membawa keharmonian. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua orang. Tidak mengira kaum, kita sama-samalah kita menyambut Tahun Baru Cina ini. Malaysia ini boleh katakan semua perpaduan mereka satu sama lain tanpa mengira kaum, India, Melayu, Cina, yang lain-lain agama, semua sama. Jadi kita akan teruskan perpaduan ini. Sama sekali saya ucap selamat Tahun Baru Cina. We wish you all happy Chinese New Year, healthy and wealthy. Gong Xi Fa Cai, happy New Year. Jadi marilah kita bersama-sama, semua rakyat Malaysia, untuk kita menyambut tahun ini supaya negara kita sentiasa makmur, aman dan damai. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina, Gong Xi Fa Cai. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina dan semoga negara kita makmur dan sejahtera. Misi Sampul Merah antara inisiatif dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat sempena perayaan Tahun Baru Cina bagi memberi keceriaan dan kegembiraan buat mereka yang kurang berkemampuan. Selamat Tahun Baru Cina kepada kaum Tionghoa dan warga Malaysia. Laporan Fatin Rusyara Maris dan juru kamera Azilama Yusof untuk RTM. Baiklah, terima kasih RTM Negeri Sembilan. Empat penyamun dipercayai warga asing yang sedang merompak sebuah kedai pajak gadai di Menglembu, Ipoh awal pagi tadi percaya ditumpaskan polis. Kejadian berlaku kira-kira pukul 4 pagi tadi. Jelas Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Ali Tambi, polis segera tiba di lokasi sebaik saja menerima isyarat daripada sistem keselamatan yang dipasang di kedai emas tersebut. Cubaan suspek memecahkan dinding kedai pajak gadai itu melalui kedai emas di sebelahnya terbantut apabila sistem keselamatan diaktifkan. Tindakan pantas polis menyebabkan kesemua mereka tidak sempat melarikan diri. Tiga orang ditemukan bersembunyi atas bumbung, manakala seorang lagi dalam kereta yang diletakkan tidak jauh dari premis. Polis sedang menjalankan siasatan lanjut ke atas kesemua suspek. Sistem terbaru polis dan perkahwinan beramai-ramai antara paparan menarik dari Pulau Pinang petang ini. Kita terus saja bersama Sharmila Rastam di Pulau Pinang untuk perinciannya. Teruskan, Mila. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Mudah, cepat dan efisien, sistem moden aplikasi rondaan berkomputer Cops Box yang diperkenalkan Polis Diraja Malaysia PDRM Pulau Pinang sejak 2 bulan lalu bagi menggantikan penggunaan peti lawatan polis ternyata lebih efektif. Pertama di Malaysia, kaedah inovatif ini hanya menggunakan imbasan kod respons pantas QR menerusi telefon pintar. Tanpa buku dan peti lawatan polis, Cops Box boleh mengakses secara terus kepada pemilik rumah atau premis terlibat semasa pemantauan dibuat. Ia dilihat mampu membawa PDRM kepada dimensi baru dalam tugasan seharian anggota yang membuat rondaan ke lokasi-lokasi yang terdapat Cops Box. Ketua Polis Negeri Dato' A. Tai Vigen menjelaskan Cops Box juga bertujuan untuk mengurangkan kadar jenayah di tempat awam termasuk di taman perumahan, industri dan bangunan komersial. Daripada kontrol center kita boleh tahu berapa kali anggota ini telah melawat. Adakah dia telah melengkapkan semua lawatan-lawatan mengikut senarai yang kita edarkan kepada mereka. Jadi sistem ini amat canggih. Tapi ini kita gunakan sebagai satu percubaan di negeri Pulau Pinang. Dan kemudian dia akan diedarkan untuk pertimbangan pucuk pimpinan di peringkat Bukit Aman sama ada boleh digunakan di lain-lain negeri. Beliau melancarkan sistem berkenaan di The Light Collection Georgetown. Ketika ini terdapat 21 lokasi Cops Box membabitkan kediaman dan premis dalam daerah timur laut. Bilangan ini dijangka bertambah dengan perluasan sistem tersebut ke daerah lain di negeri ini.
Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Pulau Pinang menyasarkan mempunyai sekurang-kurangnya 14,000 sahabat Gerakan Revolusi Anti Rasuah Gerah sehingga hujung tahun ini. Pengarah SPRM Negeri Dato' Abdul Aziz Aban berkata sasaran itu diyakini dapat dicapai menerusi pelbagai program dan kempen yang bakal diadakan sepanjang tahun ini. Ketika ini, SPRM Pulau Pinang mempunyai 6,000 sahabat gerah sejak kempen itu dijalankan tahun lalu. Beliau melancarkan kempen gerah dengan kerjasama syarikat prasarana Rapid Penang dan turut disertai Radio Malaysia Mutiara FM. Program bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat bagi menghindar perbuatan rasuah dan salah guna kuasa. Untuk mencegah rasuah ini sebab pencegah rasuah tidak dapat dilayankan oleh satu pihak saja iaitu oleh SPRM saja, maka kita perlu kerjasama daripada agensi-agensi dan juga masyarakat secara umumnya. Jangan makan rasuah lah, kerana ia akan merosakkan negara kita, bangsa dan agama kita sekali. Program ini bagus lah, bagi rakyat senang lah, dan boleh urus selalu. Kempen ronda-ronda Pulau Mutiara Cegah Rasuah berbentuk jelajah dengan bas rapid itu bermula dari jeti Pulau Pinang dan berakhir di Komtar. Rakyat di balik pulau mendapat harga runtuh dengan anjuran program jualan sentuhan rakyat 2018. Ahli Parlimen Balik Pulau Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata pihak penganjur cuma meraih 5% keuntungan sahaja dengan meletakkan aspek kesejahteraan rakyat mengatasi perniagaan. Beliau merasmikan jualan sentuhan rakyat 2017 yang diadakan di SMK Pondok Upih di Balik Pulau. Kita akan buat program ini berkala. Saya terima kasih kepada mereka kerana mereka membantu kita mereka menjual yang kita murah dan kita harap supaya program dapat diteruskan. Kami rasa bangga lah, seronok lah bila dapat berjual macam ni. Kalau boleh kan kekalkan tiap-tiap bulan pun bagus juga lah. Jadi semua barang-barang murah memang yang terbaik. Kalau boleh, buatlah selalu. Tambah beliau, program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK ini bersifat inklusif dan wajar diteruskan pada masa akan datang. Carol Ui dan Raymond Lim mengabdikan detik bersejarah mereka di bangunan Jabatan Pendaftaran Negeri Pulau Pinang JPNPP. Pasangan ini merupakan antara pasangan yang hadir dalam majlis pendaftaran perkahwinan beramai-ramai 2018. Penganjuran perkahwinan pelbagai kaum ini secara tidak langsung menjadi simbolik perpaduan satu Malaysia di negara ini. Gosh Corporation yang berkolaborasi dengan Jabatan Pendaftaran Negeri Pulau Pinang JPNPP menaja cenderahati berupa manisan dan perhiasan perkahwinan kepada pengantin. Pasangan Carol Ui, 30 tahun dan Raymond Lim, 39 tahun berkongsi perancangan mereka untuk meraihkan sekali lagi majlis perkahwinan mereka pada bulan Disember nanti. Excited and also happy lah because all family members are here to support and dengan support with JPN dalam memeriahkan perkahwinan pada hari inilah. Tujuan diadakan perkahwinan beramai-ramai ini adalah satu untuk meraihkan pasangan-pasangan yang berkahwin di JPN menunjukkan bahawa JPN ini, Jabatan Pendaftaran ini salah satu fungsi dia adalah mengkahwinkan juga orang Ukraine Islam. Sebab JPN ini biasanya orang tahu buat IC, warga negara sejak lahir. Tapi sebenarnya function kita lebih pada tu. Dalam pada itu, Yvonne Toh selaku pengurus Gosh Corporation turut menguar-uarkan ekspo perkahwinan antarabangsa pertama di Pulau Pinang yang bakal berlangsung pada 16 hingga 18 Mac nanti. Sekian paparan berita dari Pulau Mutiara. Kami dari kru penerbitan berita RTM Pulau Pinang ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Selamat Tahun Baru Cina juga untuk warga RTM Pulau Pinang dan terima kasih Sharmila. Pusat Anak Permata Negara Permata pertama di Langkawi akan dibuka pada 19 Februari ini. Ia merupakan pusat keempat yang dibuka di Kedah selepas Kuala Ketil, Pokok Sena dan Yan. Terletak di Kompleks Lembaga Pembangunan Langkawi Lada, ia dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk kanak-kanak menjalankan aktiviti. Pusat pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 1 hingga 4 tahun itu dibuka pendaftarannya mulai 13 Februari lalu. Sehingga kini lebih 60 kanak-kanak telah pun mendaftar di Permata Langkawi dan ia dihadkan kepada 100 orang sahaja. Mereka bakal mengikuti kurikulum pertama Permata Negara yang memfokuskan kepada perkembangan kanak-kanak secara holistik dalam kemahiran kognitif, sosioekonomi, emosi, komunikasi dan fizikal.
Majlis perasmian yang hari ini akan disempurnakan Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, isteri Perdana Menteri, merangkap penaung program Permata. Dorongan ibu menjadi penguat buat Letnan Maritim Aida Arzahari sehingga dilantik sebagai pegawai memerintah kapal wanita pertama negara. Letnan Maritim Aida yang berusia 35 tahun kini pegawai memerintah KM Nyalau yang berpangkalan di Lumut Perak. Pelantikan beliau diumum pada Majlis Sambutan Ulang Tahun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia ke-13 dan Perbarisan Tamat Latihan di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah AMSAS, Kuantan, Pahang. Anak sulung dari tiga beradik ini mendedikasikan kejayaan itu kepada ibunya, Hamiah Zain, 57 tahun. Kita sebagai manusia biasa akan ada perasaan kita down, tapi setiap kali saya berasa kecundang sedikit, saya akan ingat ibu saya sebab dia lah yang menyokong saya sampai ke tahap ni, dan saya just ingat apa yang arwah abah saya amanatkan untuk saya, untuk jaga keluarga dan selalu jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Anak kelahiran polis ini juga berkata, kejayaannya itu banyak didorong oleh ibunya yang tanpa jemu memujuknya untuk menyertai Maritim Malaysia, meskipun memiliki ijazah sarjana muda perakaunan dari Universiti Teknologi Mara UITM. Sebelum ini beliau bekerja dalam bidang keuangan di sebuah syarikat membina kapal. Masa dia tamat latihan, dia dapat akademik terbaik. Itu dah buatkan saya bangga. Tapi hari ini saya ragu lagi. Kalau arwah bapak dia ada, mungkin lebihlah. Letnan Maritim Aida menyertai Maritim Malaysia pada 23 April 2012 sebagai pegawai pelatih dan pernah berkhidmat di Kota Kinabalu, Sabah. Beliau mengikut jejak langkah arwah bapanya yang merupakan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan meninggal dunia akibat sakit jantung pada 2007. N5 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Kita terus saja bersama Bu Mawin yang sudah bersedia di Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Di Kuching, sambutan Tahun Baru Cina diraikan secara sederhana namun meriah yang di-Pertuan Negeri Tun Perhin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib hari ini berkesempatan berkunjung ke rumah terbuka yang diadakan oleh beberapa pemimpin politik dan ahli perniagaan. Antaranya rumah ahli perniagaan Datuk Patrick Liu yang juga pelopor sukan di negeri ini. Selepas itu, Tun Perhin Taib meneruskan kunjungan ke kediaman Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Sim Kui Hian, diikuti ke kediaman ahli perniagaan Datuk Steve Eng. Tun Taib mengakhiri kunjungan ke rumah veteran politik dan juga bekas timbalan Ketua Menteri, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Josh Chan. Turut mengiringi beliau timbalan Ketua Menteri, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Menteri Muda Pembangunan Keusahawanan dan Perusahaan Kecil Sederhana, Datuk Narodin Majais. Sementara itu, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg dan isteri Datin Amar Dato' Jema'ni Tun Tuanku Bujang merupakan antara kenamaan yang hadir pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Anjuran Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP di Ibu Pejabat Parti itu di Kuching. Ketibaan mereka disambut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Presiden SUPP Datuk Dr. Sim Kui Hian serta pemimpin dari parti-parti komponen Barisan Nasional Negeri. Turut hadir dua timbalannya iaitu Datuk Amar Douglas Ugak Embas dan Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing. Ketua Menteri dan rombongan kemudian meneruskan tradisi kunjung mengunjungi ke rumah penasihat Undang-Undang Kerajaan Negeri Datuk Jesse Fong dan ahli perniagaan Datuk Steve Eng Tian Yu. Amalan kahwin campur di negeri ini merupakan antara faktor semua kaum dapat bersatu bagaikan sebuah keluarga besar. Perpaduan senang dicapai jika rantaian antara masyarakat dihubungkan melalui pertalian darah. Pada musim perayaan, contohnya Sarawak memaparkan keunikan dengan penglibatan pelbagai kaum meraikan sambutan bersama.
kita pun banyak kawin campur. Jadi kita rasa perayaan mereka adalah perayaan kita juga. We are all one. We celebrate together as one race. Malah usaha dan peranan kerajaan dalam menyemai semangat perpaduan ini wajar dipuji. The government have done a lot of works in promoting the tourism and also to bring all this unity to among all the races. Pasalawa is good. Our team abang itu, ini memang the best lah. Kalau ada dia, dia memang dia punya macam lolo punya siap. Inilah tradisi masyarakat Malaysia, amalan kunjung-mengunjung antara kaum menjadi kemestian menjelang setiap sambutan perayaan. Dewan Perniagaan dan Perindustrian China MIRI menggesa Lembaga Pelancongan Sarawak STB membantu dalam mempromosi program yang dilaksana bagi memantapkan lagi sektor ekonomi dan pelancongan di MIRI. Pengerusinya Lee Kui Yun berkata bantuan dan kerjasama daripada STB amat perlu bagi memberi panduan agar lebih banyak program dapat dirancang bersempena Tahun Baharu China pada masa hadapan. Jelasnya, walaupun jualan bazar Tahun Baharu China telah memasuki 16 tahun penganjurannya, namun ia masih memerlukan idea baharu yang segar untuk menarik lebih ramai pengunjung dari dalam dan luar MIRI. Beliau ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu China, anjuran Dewan Perniagaan dan Perindustrian China MIRI di premis mereka di MIRI. Lebih 500 masyarakat berbagai kaum termasuk Ahli Parlimen Sibuti, Dato' Ahmad Lai Bujang hadir pada majlis tersebut. Ribuan penduduk China di Sibu berkunjung ke Tua Pek Kong Eng En Teng bagi menunggu detik pukul 12.30 malam yang menandakan bermulanya Tahun Baharu China malam tadi. Naib Pengerusi Tua Pek Kong tersebut, Tang Bu Chiang berkata, sambutan itu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tahun Ayam dan menyambut kedatangan Tahun Baharu Anjing. Katanya pengunjung yang datang akan berdoa untuk kesejahteraan hidup selain menyalakan colok. So every end of the year, we are doing this celebration. Then by tomorrow, on the first day of the Chinese New Year, we will also having a big celebration. We will give the angpao to all the followers to come to here. And we have lion dance, dragon dance, but forever lah. This is what we are doing for this Chinese New Year celebration. Suasana yang amat meriah di bangunan tokong berusia lebih 100 tahun itu kini sudah menjadi buah mulut di serata dunia sehingga turut menarik perhatian pelancong asing yang mahu menikmati sendiri suasana sambutan perayaan tersebut. It's very nice, very colorful, very interesting. Also the lights, the red lights are very interesting. The decoration is amazing, it's very nice. I think that Chinese people keep here, the tradition here. It's very important for that. It's very interesting. Penduduk tempatan pula begitu teruja dengan kedatangan Tahun Baru dan ada di antara mereka datang untuk menyatakan hajat. Of course, prosperity is, but my greater wish is a world peace because it's related. That's what I think. If you just talk about personal prosperities or maybe a family have a good well and rich in the family or maybe in your country, but it's not enough. What I think is world peace. Sambutan yang sangat meriah di tokong ini satu indikasi jelas bahawa budaya dan kepercayaan masyarakat China akan terus dipertahan. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Bu Mawin dari RTM Kuching. Seterusnya, Adrian Saudi pula telah bersedia di Kota Kinabalu untuk paparan berita dari Sabah. Silakan Adrian. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.
Sambutan Tahun Baru Cina dimeriahkan dengan penganjuran rumah terbuka oleh Parti Parti Komponen Barisan Nasional BN di Sandakan. Ia dihadiri ribuan rakyat sekitar daerah berkenaan yang terdiri dari pelbagai kaum dan agama. Lebih 5,000 pengunjung memeriahkan Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Anjuran Parti Bersatu Sabah PBS di Dewan Yuyuan Batu 4 Sandakan. Turut hadir Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin dan isteri Tuan Puan Nolida Tan Sri Arim Jasni serta Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman dan isteri Puan Sri Haja Farida Haji Tusin. Tan Sri Musa turut meluangkan masa menghadiri Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Parti-Parti Komponen BN Sabah di Dewan Hakka Batu 6 Sandakan. Amalan rumah terbuka membuktikan perpaduan dalam kalangan masyarakat terus kukuh dan rakyat hidup dalam harmoni. Tempatnya yang datang ialah berbagai suku, kaum dan agama sama-sama merayakan perayaan ini. Jelas terbayang perasaan kekitaan, perasaan muhibah, wujud yang tersatu dengan lain. Ini adalah satu petanda yang baik. Kerana dengan adanya kesatuan dan kesepakatan ini dapat kita mengungkan negara kita Malaysia, negeri kita Sabah. Kita boleh merayakan perayaan, tidak juga mengira pada hari raya, tahun perayaan Hindu atau Cina atau Dayak ataupun kerajaan. Jadi maka ini melambangkan kesinambungannya untuk budaya di Sabah itu memang kita orang bilang bersepadu lah. Perasaan sama turut dinyatakan pengunjung yang hadir. Kita dapat melihat silaturahim antara semua kaum. Kita telah berkumpul sejak pukul 10 pagi untuk merayakan Tahun Baru Cina bersama-sama dengan kaum Tionghoa dan juga kaum-kaum yang lain. Pada tahun ini kita dapat lihat Tahun Baru Cina telah pun diraikan dengan amat meriah sekali. Dengan adanya cuti umum ini, kita boleh untuk tempatkan kita punya ahli-ahli keluarga yang kerja di bandar-bandar utama balik ke rumah masing-masing di kampung masing-masing, berkumpul dengan ahli-ahli keluarga. Terdahulu Tun Johar dan Tan Sri Musa turut menghadiri Rumah Terbuka Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Tan Sri Andrew Liu di kediamannya di Jalan Utara Sandakan. Sementara itu, masyarakat Cina memain peranan penting dalam membantu menjana pembangunan sosioekonomi negeri ini termasuk di kawasan luar bandar. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Dato' Sri Panglima Radin Malik berkata, kerajaan amat menghargai sumbangan golongan berkenaan dan tidak akan mengabaikan keperluan mereka. Kemakmuran ekonomi negara membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai program pembangunan demi kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum di negeri ini. Dato' Radin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Melalap berucap demikian ketika merasmikan Malam Bazar Tahun Baru Cina Anjuran Jawatan Kuasa Dalam Bandar JKDB Tenom dengan kerjasama Sabah VFM di Malay Square Tenom. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya persembuan nyanyian oleh para penyampai Sabah VFM, penyampaian sumbangan kepada Persatuan-Persatuan Cina serta cabutan tiket bertuah. Sementara itu, para peniaga dan masyarakat setempat berterima kasih atas keprihatinan kerajaan membina kemudahan bumbung di ruang antara blok kedai di Pekan Tenom yang kini dinamakan sebagai Malay Square. Dulu ada kemudahan yang atap ini kan susah kita nak untuk menonjolkan kita punya perniagaan. Kita hanya sangat terhad kita punya perniagaan dan untuk meluaskan kita punya perniagaan lah. Bagi kita punya olahraga tenan juga bagus lah. Sebab satu tempat ini ada memang peruang lah yang atau tempat macam begini punya. Sentiasa proklaim kan macam ni hari ni malam juga tidak takut hujan lagi, tidak takut macam panas lagi. Ada tetap bersyukur alhamdulillah. Kemudahan bumbung Malay Square yang disiapkan penghujung tahun lalu memberi keselesaan kepada orang ramai serta para peniaga mengadakan aktiviti-aktiviti seperti bazar. Berbanding sebelum ini, para peniaga terpaksa memasang kemah ataupun mengadakan program di Dewan Serbaguna berdekatan.
Ahli UMNO di negeri ini diingatkan agar terus bersatu padu dan menunjukkan kesetiaan kepada pucuk pimpinan parti di peringkat tertinggi. Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Tan Sri Musa Haji Aman mahu setiap anggota menyokong dan membantu calon-calon Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum PRU ke-14 ini. Menurut Tan Sri Musa, UMNO berada di landasan yang betul dalam membela rakyat dan menyumbang kepada pembangunan negara. Sejak dahulu lagi, pemimpin UMNO sentiasa turun padang untuk berjumpa rakyat dan membantu menyelesaikan masalah mereka. Ini akan dijalankan secara berterusan dan bukan bermusim kerana banyak lagi perlu dilakukan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Beliau berucap demikian dalam Majlis Sejahtera Bersama Rakyat dan lawatan ke Pusat Daerah Mengundi Tinusa di Sandakan. Dalam majlis ini, Tan Sri Musa yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Sibuga menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf dan 300 beg sekolah serta 4 kerusi roda kepada golongan memerlukan. Turut disampaikan anugerah khas kepada 4 individu yang berjasa dan menaikkan nama Sungai Sibuga. Terdahulu, beliau mengadakan perjumpaan tertutup dengan Ketua PDM Zon Tinusa, Datuk Salzo Asa bersama jentera UMNO di PDM berkenaan. Seorang lelaki warga asing ditahan polis dipercayai terlibat dalam kes kematian seorang lelaki tempatan yang terkena tembakan senapang jenis bakakuk di kawasan hutan Kampung Salung, Nembawan pada malam Selasa lepas. Turut dirampas senapang berkenaan serta kelongsong peluru yang telah disembunyikan suspek. Ketua Polis Daerah Keningau DSP Ahmad Jawila dalam sidang media di Keningau berkata suspek ditahan kira-kira 1 pagi 14 Februari lalu selepas menerima laporan orang awam mengenai kejadian tersebut. Mangsa mati bersama-sama dengan satu laras senjata api dan di pinggang dia ada 3 butir peluru. Ekoran daripada kes ini, pihak polis telah berjaya menangkap suspek iaitu seorang lelaki warga asing berusia 55 tahun. Mangsa berumur 40 tahun yang berasal dari Kampung Salung dipercayai maut akibat tembakan di dada, perut dan kepala semasa memburu di kawasan hutan berkenaan. Suspek direman selama 7 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Terdahulu, ketika melancarkan Op Selamat 12 bagi daerah Keningau, DSP Ahmad Jawila memaklumkan sejak bermula 9 Februari lalu satu kes kemalangan maut telah direkodkan. Kempen berkenaan diharap dapat menyemai kesedaran awam mengenai keselamatan ketika musim perayaan, memandangkan tahun lalu kes kemalangan di daerah ini meningkat kepada 39 kes berbanding 25 kes tahun sebelumnya. Turut meningkat kes jenayah pecah rumah iaitu 30 kes tahun 2016 dan 42 kes tahun lalu. Sekian berita dari Sabah petang ini. Bagi pihak penerbitan berita RTM Sabah, diucapkan Selamat Tahun Baharu Cina 2018. Kong Si Fachai, kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Terima kasih Adrian. Selamat Tahun Baharu Cina juga diucapkan. Baik, tahun 2018 merupakan giliran anjing mengikut kalendar bagi masyarakat Cina. Kali terakhir, elemen tanah untuk tahun anjing pada tahun 1958. Kestabilan sepanjang tahun ini membolehkan mereka yang berdominasikan unsur tanah dalam zodiak Cina berencana kerjaya dan kehidupan dengan lebih yakin dan berkesan. Kita ikuti laporan wartawan Lim Feng Feng sempena Tahun Baharu Cina. Anjing seringkali dirujuk sebagai haiwan paling setia kepada manusia. Memasuki tahun ke-11 dalam kitaran zodiak binatang bagi kalendar Cina, anjing yang juga disebut Quan mempunyai beberapa sifat positif yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian. Antaranya dapat bertindak pantas dalam menghadapi sesuatu situasi atau masalah serta membezakan yang baik dan buruk. Kita mesti setia kepada keluarga, setia kepada negara, sifat bertanggungjawab. Kerana kalau sesuatu perkara kita dah disuruh kepada anjing dan anjing akan melaksanakan tugasnya dengan setia upaya. Ini membawa maknanya kalau kita menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh setengah-setengah pihak, kalau kita sudah setuju dan kita kena bertanggungjawab untuk menghabiskan tugas itu.
Anjing mempunyai hidung yang sensitif juga cekap dalam mencari peluang keemasan untuk kemajuan diri. Tahun anjing ini juga sesuai sekiranya ingin melakukan perubahan terutama ke arah gaya hidup sihat dan positif. Salakan anjing Wang turut diambil kira masyarakat Cina sebagai simbol kata-kata yang baik dan bermakna. Mesti tiga kali. Wang, Wang, Wang. Berbawa maknanya kemakmuran, kebahagiaan dan juga kemajuan. So, tahun baru Cina selain daripada sifat anjing yang telah saya huraikan, dan anjing menyalak menggunakan bunyinya juga akan membawa makna bagus. Beberapa ramalan turut menunjukkan arah tenggara dijangka akan membawa tuah. Selain itu, warna hijau, tanah dan biru akan memberi ketenangan dan tuah kepada pemakai, manakala warna merah tidak digalakkan tahun ini. Memasuki tahun baharu menandakan yang lepas ditinggalkan, yang baharu dimulakan. Tahun anjing diharap akan terus membawa keberkatan, kebahagiaan dan kemakmuran bukan sahaja kepada negara, malah kepada anda semua. Xin chun kuai le, ji xiang ru yi, bai ye xin wang, hong yun dang tou, Lim Feng Feng, RTM. Tahukah anda, 40 pusat operasi stok bekalan negara telah diwujudkan di seluruh negara pada 2014 yang bertujuan menstabilkan harga barangan asas. Melihat kepada kejayaannya menstabilkan harga 9 jenis sayur pada tahun itu, kerajaan melalui FAMA meningkatkan jumlah barangan asas itu daripada 9 kepada 27 jenis komoditi. Siapa negaraku bersama-sama Syaril Sarapudin menyorot kembali bagaimana pusat operasi tersebut berfungsi. Ini merupakan salah satu daripada 40 pusat operasi stor bekalan makanan negara, yang mana sebenarnya tahukah anda dengan adanya stor bekalan makanan ini, harga produk-produk berasaskan 5 kategori telah pun sekarang ini dikurangkan 5 hingga 20%. 27 komoditi yang dirangkumkan dalam 5 kategori itu termasuklah sayur-sayuran, ikan, barangan runcit, barangan kawalan, ayam dan juga telur. Kecuali barangan kawalan, kebanyakan komoditi dalam 4 kategori yang lain kini boleh dibeli dengan harga antara 5 hingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran. Melalui perangkaian ini, ianya tidak melalui pemborong dan biasanya pemborong akan mengambil keuntungan 20% melalui program ini, dan apabila ianya tidak melalui lapisan pemborong, kadar itu dapat dikurangkan dan farmer dapat menjual pada harga 5 hingga 20% lebih rendah kerana lapisan dalam rantai pemasaran itu telah berkurangan. Pusat operasi ini bertindak sebagai pusat pengumpulan sebelum diedarkan kepada usahawan tani dan lebih 2,000 outlet farma seluruh negara seperti Pasar Tani Kekal, My Farm Outlet dan Agro Bazar Kedai Rakyat. Bengkel ini adalah merupakan pusat operasi di wilayah tengah yang menerima bekalan daripada Port Klang ataupun yang kita import. Jadi, bengkel yang kita pilih adalah merupakan center kepada pusat edaran. Di mana barang-barang yang sampai di pusat edaran di sini, kita akan edarkan kepada lebih 40 pusat operasi FAMA di seluruh Malaysia. Bagi usahawan, pengwujudan stok bekalan negara ini benar-benar membantu mereka. Masalah dia di pasar, contoh pasar burung, sekiranya barang yang ada, sayur-sayuran yang ada di pasar burung itu sedikit, harga akan naik melambung. Kalau barang banyak, harga akan jatuh. Tidak seperti mana yang sediakan oleh FAMA, mana yang barang yang sayur-sayuran yang disediakan mencukupi. Jadi daripada segi harga, dia stabil. Ketika ini, import buahan dan sayuran negara berjumlah RM9 bilion, manakala ekspor untuk komoditi yang sama hanya RM2.5 bilion. Justru, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui FAMA berusaha menggalak usahawan tani meneroka bidang pertanian sebagai sumber kekayaan negara. Kita memohon agar para petani untuk adopt teknologi baru seperti ICT dan biotech dalam melibatkan diri dalam bidang pertanian kerana ianya akan memberi pulangan yang lebih
kepada para petani dan juga pada negara. Pelbagai usaha dilaksana bagi memastikan harga barangan asas sentiasa stabil dan akhirnya menjamin kesejahteraan pengguna. Laporan Syahril Sarapudin. Meski turut mengharungi kehidupan sukar, namun rakyat Bangladesh tetap menerima pelarian Rohingya dengan hati terbuka atas faktor kemanusiaan. Demikian murninya hati penduduk Bangladesh berhubung penempatan etnik Rohingya di kem-kem pelarian di Cox's Bazar. Butirannya bersama Suhaila Muhammad Saini. Sebelum kewujudan kem-kem pelarian Rohingya secara tersusun di Cox's Bazar, Bangladesh sudah pun dimasuki oleh pelarian Rohingya menerusi laluan sempadan yang dikatakan hanya berjarak lebih kurang 2 km dengan Myanmar. Tiada statistik tepat yang mampu merekodkan jumlah sebenar mereka, tetapi bilangan mereka dipercayai sudah menjangkau lebih 1 juta orang ke Bangladesh. Buat lebih 160 juta rakyat Bangladesh, isu Rohingya ini cukup dekat di hati mereka. Prihatin, namun di sudut hati tetap terzahir rasa kebimbangan terhadap masa depan etnik tersebut. Government is doing all kinds of support, the food and every size, food, medicine, all, as much as possible, government is trying to help Rohingya people. I think this is a very unfortunate for Bangladesh. And Rohingya people really is in very difficult position in Bangladesh because we are also a very large population in Bangladesh. And it's a 6 lakh people, it's a load for us. Everybody should take care of this and should take them back to their country. And we also support to all over the world to support the people to force Burma to take them back. That's I believe. Buat rakyat Bangladesh yang berada di luar negara, mereka tetap senada berhubung isu Rohingya ini. Tak dapat kerja, kita pun cari kerja luar negeri kan. Tapi sekarang dia orang halau balik pun, kita pun susah, kita pun mau jaga juga orang Islam. Dia orang mau pergi mana? Tak ada tempat kan? Itu pasal kita makan, tak makan, kita mesti tolong menolong dengan dia orang. Itu saja. Kita harap itu Rohingya akan balik dicepat. Myanmar government mesti bagi dia orang itu identity card secepat mungkin. Lah, kita pun tolong jugalah ini orang untuk dia masalah, dia orang susah. Kita Bangladesh government, Perdana Menteri tolonglah. Untuk tapi tak cukup untuk kita Bangladesh tak untuk cukup makan. Tapi dia orang pun kita jaga juga. Tapi kita pun sudah ramai. Tapi untuk kita tak boleh jaga lama lah ini untuk. Nanti lama-lama pun ada masalah juga. Ya, jaga dia orang lah, tapi ini memang sudah lama juga. Bangladesh pun country kecil miskin, tapi sana orang kita country masuk, kita kerajaan pun tolong juga. Ada kita pun susah juga, tapi kita tolong juga pasal sama-sama Muslim. Tanpa dibatasi dengan ukuran material, jiwa besar rakyat Bangladesh ini wajar dicontohi. Apatah lagi negara kuasa besar dunia yang mampu mengubah nasib pelarian Rohingya ini. Buat Malaysia, hubungan baik Kuala Lumpur-Dhaka yang terjalin sejak lebih 4 dekad lalu terus dikukuhkan dengan kerjasama antara kedua-dua negara dalam bidang ekonomi, khususnya pembakalan tenaga kerja ke Malaysia. Malah, kedua-dua negara terus senada berhubung isu Rohingya dan mahukan Myanmar menyelesaikan isu ini dengan segera tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan. Baiklah, bagi mengetahui laporan cuaca semasa, kita ke Met Malaysia bersama Syafini Ramli. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan tiupan angin di rantau negara. Dan dapat diperhatikan melalui paparan ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin dari arah barat laut merentasi ke rantau negara dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 30 ke 40 km sejam. Sehubungan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora pada ketika ini. Dan seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan melihat paparan imej gemer radar.
Dapat diperhatikan hujan dan ribut petir di satu dua tempat sedang berlaku di kawasan pedalaman negeri Perak, negeri Pahang dan juga di negeri Kelantan. Keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga lewat petang ini. Manakala hujan di satu dua tempat yang sedang berlaku di negeri Sembilan dan juga di negeri Johor dijangka akan beransur-ansur reda dalam sedikit masa lagi. Manakala ramalan cuaca pada malam ini, kami menjangkakan di hampir keseluruhan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia dalam keadaan tiada hujan. Dan beralih pula ke negeri Sabah, dapat diperhatikan hujan di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian Kudat dan juga bahagian Sandakan negeri Sabah yang dijangka akan berterusan sehingga awal malam nanti. Dan bagi negeri Sarawak pula, dapat diperhatikan hujan dan ribut petir di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian Bintulu, Miri dan juga Mukah. Keadaan ini dijangka akan beransur-ansur reda dalam sedikit masa lagi. Dan ramalan cuaca pada malam ini, kami menjangkakan hujan di satu dua tempat boleh berlaku bagi bahagian pedalaman negeri Sarawak. Seterusnya, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca malam ini bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian sahaja dari saya, Syafini Ramli. Assalamualaikum dan salam menyambut Tahun Baru Cina. Terima kasih, Met Malaysia. Sambutan Tahun Baru Cina bermula malam semalam. Masyarakat Cina meneruskan tradisi penting iaitu berkumpul bersama ahli keluarga untuk makan besar. Kemeriahan turut dirasai dalam kalangan warga kerja RTM yang meraikannya penuh ceria melangkaui batas kaum dan agama. Warga RTM dihidangkan dengan pelbagai juara istimewa seperti nasi ayam, mihun Singapura dan menu istimewa iaitu yisang. Selain dianggap simbol penyatuan, ia lambang kemakmuran rezeki yang akan diperoleh sepanjang tahun. Saya ingin mengucapkan Kongsi Facai Shening Kuai Le, Selamat Tahun Baru Cina kepada warga ataupun masyarakat Tionghoa di seluruh negara. Dan apa yang kita harapkan untuk tahun ini, tahun 2018, ia membawakan lebih banyak kelebihan, kebaikan. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada anda yang meraikannya pada tahun ini dan diharapkan anda bergembira dengan keluarga tercinta kerana masa inilah anda boleh meluangkan masa bersama keluarga dan sanak saudara yang ada. Bagi warga kerja RTM, suasana keharmonian ini cukup signifikan yang menggambarkan tahap perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia yang diwarisi sekian lama. Kepada semua rakan-rakan saya yang berbangsa Tionghoa, untuk anda semua, semoga tahun baru Cina ini akan membawa seribu rahmat dan kebahagiaan buat kita semua. Dan kami di Bilik Berita sangat berbanggalah kerana hari ini juga dapat meraikan rakan-rakan sekerja yang meraikan tahun baru Cina ini. Dan ini kepelbagaian yang harus kita raikan bersama. Selamat tahun baru Cina, kongsi-kongsi. Baiklah saudara, N5 berakhir di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan suasana kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina di seluruh negara. Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Tionghoa. Saya Ismail Adnan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.